Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Ibeng dari RGS All Tutorial. Apa kabar semuanya sobat RGS? Tentunya semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan kali ini masih dalam dunia Corel Draw. Hey, Corel Draw lagi. Dan tentunya Ibeng bakal ngebagiin salah satu mock-up desain repaint ya. Desain repaint, tapi kalian juga bisa modif untuk desain dekal ya, desain dekal atau desain apa terserah kalian. Yang jelas ini Ibeng baru sudah buat salah satu desain Honda Beat yang minta untuk didesainkan repaint ya, dia mau repaint motor, jadi tolong didesainkan motifnya seperti apa ya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Waiting ya, kita bakal buka dulu. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau kita posisikan di Corel Draw, kita buka di Corel Draw. Nah, ini dia mockupnya. Ya, kita buka di Corel Draw ya. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa dimodifikasi. Bisa kalian ekstrak power clipnya. Bisa kalian buang dulu. Dan jika kalian ingin merubah menjadi sebuah dekal, jadi power clipnya harus dibuang terlebih dahulu ya. Dan intinya ini bisa dirubah terserah kalian, warna apa, warna merah atau warna biru terserah, atau warna putih juga terserah. Dan free buat kalian semuanya. File ini akan saya sisipkan di deskripsi ya. Tapi jangan lupa like serta subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari RGS All Tutorial ya. Semoga mockup ini bermanfaat buat kalian yang membuka jasa cutting stiker, atau juga yang sedang belajar untuk mendesain dekal ya. Jadi mockup ini sangat cocok sekali buat kalian yang masih ingin belajar buat desain dekal di Corel Draw ya. Jadi semoga nanti mockup ini akan berkembang, dan jangan lupa bagikan lagi ke teman-teman yang lain ya. Karena ini saya bagikan secara free, jadi kalian pun harus membagikannya secara free ya. Itu tadi, semoga mockup ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.